Nak cakap kita ni punya konsertia kan, daripada dulu kan. Kita terima semua punya pemain yang kita ada. Okay. Tapi kalau dah main macam tu, terima ingat. Like Selangor ke Lermek ataupun ada orang panggil Dewa Doyo, apa rasa performance dia macam ni? Mengecewakanlah. Satu pembaziran bagi Selangor, membeli player daripada Brazil yang tidak menampakkan apa-apa kesungguhan dalam setiap game yang dia main. Itulah kadang-kadang Wat Doyok ni, alamak, bila kita dah start puji pula, dah tengok dia main kadang-kadang okey, kadang tak okey. Banyak diving dia, banyak diving. Rasanya tak puas hati lah. Tak puas hati. Rasanya kalau sejata depan tak perlu Wat Doyok pun. Perlu. Kurang lah, kurang. Kenapa? Kontrol okey tapi kedekut lah. Kedekut? Ha. Kedekut apa? Ha, bola. Kedekut tak puas hati lah ni. Tak ada team spirit. Kalau dia dapat bola, dia sendiri bawa. Dia sendiri bawa sampai dia nak score goal. Kalau tak dapat, dia biarkan. Tak ada idea. Tak ada idea kan? Dia tak ada idea. Depan goal tak ada idea. Dia main rembat je bang. Kalau banding dia dengan Afiq Azmi lah. Ha. Aku pilih mana? Ya Allah, banding dengan Afiq. Sebab dia dua-dua tu bersebaran. Wadoyok. Wadoyok juga. Dua seorang Wadoyok, kita orang dua Afiq Azmi. Okay, kita ambil jawapan korang lah. Afiq ni lebih kepada striker lah. Tu Wadoyok ni lebih kepada midfielder attacking lah. Mungkin agak keterlaluan kalau saya cakap lebih teruk daripada local player. Tapi saya rasa itu kenyataan lah. Dan kaki dia seperti yang saya nampak macam agak-agak lah lembik. Tapi badan dia besar. Badan besar tak semestinya kuat. Kalau ada seorang player import daripada Liga Super atau Liga Malaysia ni yang ganti Wat Doyok, mana korang nak pilih? Pakamel. Ini faham ni malam ni dia main ni. Tapi kalau dia score malam ni macam ni? Boycott lah, boycott. Wakame pun okey. Wakame. Thiago Agosto. Saka Felda tu power tu eh. Kita orang pilih Matias Conti. Conti. Saya rasa pemain Felda tu lah. Thiago tu. Thiago. Tapi maksudnya nak lagi ke yang Wat Doyok ni main season depan? Kalau dia skor malam ni, bolehlah. Sekarang keadaan yang betul bayat. Satu cubaan kencang gol. Telah berjaya meletakkan pasukan Selangor dengan kedudukan 1-0 di minit yang ke-10. Okay, sebelum ni memang betul Wat Doyok juga. Tak ada. Betul. Dia. Nak kekalkan dia lah next season ni. Data tukar lah bang. Data tukar. Tak apa bang. Baik naik. Tak apa. Biar baik kita tukar dia.